Club Kui adalah salah satu game virtual dari ribuan game virtual lainnya yang paling banyak dimainkan oleh orang-orang Indonesia dan negara lainnya dengan berbagai fitur yang disediakan. Namun tahukah kalian, Club Kui sengaja menyimpan sejumlah fitur tersembunyi pada mesin pencariannya ini itu. Tersembunyi tersebut berupa GIF rahasia atau foto yang bisa bergerak, yang bisa kalian gunakan di dalam fiturnya. Saya akan mencoba melihat profil orang lain. Jadi, kalau fotonya itu, kita lihat. Foto biasa-biasa saja hanya sebuah foto biasa yang selalu kita lihat. Saya akan mencoba melihat profil orang lainnya. Apa ada gambar dari picture rahasia yang akan aku beritahukan pada kalian? Di sini sama saja masih foto biasa saja yang tidak asing. Hahaha. Masih mencoba melihat profil pengguna lain yang berikutnya. Hahaha. Nah, di sini juga masih tetap sama, hanya foto biasa saja. Jadi aku akan cari nickname pengguna akun aku sendiri. Nah, saya sudah melihat akun saya sendiri. Hahaha. Misalnya, kalau foto profil dilihat secara jelasnya, maka foto profil saya akan bergerak layak GIF atau bisa dibilang foto yang bisa bergerak. Ini adalah tampil dari foto profil saya. Ketika seseorang yang melihat profil saya dan mereka melihat foto saya, secara jelas beginilah tampilannya, akan melihat bahwa foto saya bergerak layaknya GIF yang bisa digunakan dalam chat. Cara menggunakan foto seperti saya ini sangatlah mudah dan simpel. Kalian bisa mencobanya seperti ini. Hahaha. Di sini, kalian masuk ke dalam website Chrome. Dan kalian bisa ikuti saya untuk menelusuri pencariannya dan ikut seperti saya. Masuk website. Type GIF Tenor. Di sini, kalian bisa cari GIF-GIF yang kalian inginkan atau kalian ketik dalam kolom pencarian. Sesuaikan sesuai minat kalian juga. Dan ini hanya salah satu contoh saja untuk memberitahu pada kalian. Setelah kalian menemukan yang kalian inginkan, kalian tahan fotonya sampai ada daftar-daftar sebuah tulisan. Dan kalian cari daftar yang namanya download image. Setelah kalian download image, kalian cari di kolom pencarian website Club Kui. Dan kalian login akun kalian di website. Setelah itu, kalian pergi ke foto profil kalian. Lalu ubah foto profil kalian dengan foto yang sudah kalian download barusan. Nah, kalau sudah kalian ubah foto profil kalian, kalian tinggal kembali ke aplikasi game dan lihat foto yang sudah kamu ubah menjadi foto bergerak. Inilah hasilnya yang kamu ubah foto profil kalian. Makan, jika seorang melihat profil kalian tampilan, akan seperti foto profil akun saya. Nah, itulah fitur rahasia dari game Club Kui. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman. Kalian ya guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.